Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Berita Pacitan. Puluhan warga di Desa Termas, Kamis pagi melakukan kerja bakti memperbaiki tanggul yang jebol akibat tak kuat menahan derasnya arus banjir Rabu sore kemarin. Mereka menutup tanggul menggunakan karung berisi pasir sebagai antisipasi ancaman banjir susulan. Puluhan warga bersama pemerintah Desa Termas, Kecamatan Arjosari, memperbaiki tanggul yang jebol pada Rabu sore kemarin. Jebolnya tanggul itu menyebabkan hektaran sawah yang akan ditanami padi rusak. Bahkan beberapa petak sawah yang baru saja ditanami benih padi itu hilang terseret arus banjir. Warga membuat penahan aliran air menggunakan sak berisi pasir dan menancapkan bambu sebagai penahannya. Derasnya aliran sungai membuat proses pengisian pasir itu sulit dilakukan. Mereka pun berbagi tugas, mencari pasir, mengisi sak dengan pasir, dan menatanya ke tempat yang jebol. Air sungai dari wilayah Tinatar, Kecamatan Punung cukup deras, ditambah hujan deras selama lebih dari 3 jam. Air sungai semakin tinggi dan menyebabkan tanggul jebol, hingga merendam beberapa desa. Kemarin sore itu hujan deras di Termas dan sekitarnya, terutama yang dari anak sungai Green dulu ini. Dan karena meluber, akhirnya tanggul ini jebol karena sudah tidak mampu memuat air yang dari arah dari Melati. Ini dari beberapa desa, dari Melati, dari Sedayu, dan dari Termas sendiri. Lahan pertanian ini sudah siap ditanami, tapi ternyata kita harus mengulang lagi ini, dan winih atau benih yang sudah ditanam ini semuanya rusak. Dan akhirnya kita juga belum bisa nanam dari para petani ini. Sedikitnya 5 hektar sawah yang rusak akibat diterjang banjir luapan sungai. Kerugian yang dirasakan warga mencapai puluhan juta rupiah. Zainur Rohim melaporkan.